Hai guys, welcome back to Kokouni Channel. Gimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Amin. Oke guys, kali ini kita mau nyobain salah satu menu spesial Ramadan dari Geprek Bensu. Ya. Yang pertama, ini ada nasi kebuli Geprek Bensu. Sama nasi goreng kampung sambal MB. Daripada kita penasaran, mending kita langsung cobain aja ya. Yep, tapi sebelumnya di bawah ada tombol subscribe, pastikan kalian udah tekan tombol subscribe-nya. Dan di sampingnya ada lonceng, jangan lupa ditekan juga ya. Agar kalian dapat notifikasi video-video baru kita. Oke guys, kita langsung buka aja ya. Cus. Wow. Nah sekarang kita mau nyobain yang mana dulu nih sayang? Kita cobain nasi kebuli dulu aja kali ya. Iya boleh, ini udah penasaran banget nih. Kata orang-orang sih enak banget guys. Ya udah, kita cobain yang nasi kebuli dulu ya. Kita taruh dulu ini di pinggir. Nah, ini tadi kita pesen yang level 10. Boleh pilih levelnya dari 0 sampai 10. Ya, ini kita level 10 ya, guys. Biar nampol, guys. Wow, ini tadi ayamnya. Gede ya ayamnya. Tuh, sambalnya. Kita pakai tangan. Kita udah cuci tangan ya, guys. Ini kita nasinya, nasi ala dulu. Timur Tengah gitu ya sayang. Dari aroma sih udah wangi banget sih. Iya. Nasi kebulinya. Gila, kayak rempah. Terus berasnya itu panjang-panjang gitu guys. Nah, oke kita langsung cobain ya. Tapi seperti biasa sebelum makan kita berdoa. Amin. First bite-nya buat teman-teman yang di rumah. Kita coba nasi. Kita coba nasinya aja dulu ya. Mabar guys. Enak. Rasanya tuh rame ya. Rempah banget. Rich banget bumbu-bumbunya. Jadi perpaduan bumbu gitu guys. Jadi berasa banget gitu. Jadi makan nasinya aja udah enak nih. Gak perlu pakai ayam. Ya ampun rempah banget. Lagi. Tuh. Ini aja tadi kita order di GrabFood. Itu udah dari jam 5. Dan sekarang kita makan jam 7-an. Udah dingin. Udah dingin tapi tetap masih enak iya, ya. Benar. Kita coba pakai ayam. Makan. Wow, pedes. Kayak sambalnya. Aduh, sayang banget nasinya dikit ya. Iya. Coba lebih banyak. Jadinya ayam sama nasinya itu nggak imbang. Nasinya habis, ayamnya masih sisa ya. Ayamnya gede banget. Ayamnya. Enak sih, cocok. Ayam sama nasinya. Tapi gila sih si Geprek Bensu. Ada-ada aja ya inovasinya ya. Iya. Ayam geprek, nasinya nasi kebuli gitu kan. Tuh sambalnya banyak banget. Ya, nasinya kurang ya. Ini lah, kurang pakai banget. Bukan kurang lagi ya. Tuh guys lihat. Ayamnya masih banyak. Nasinya habis, ayamnya masih sisa. Wow. Seenak itu. Enak sih. Udah habis. Ya,
ini buat teman-teman yang di rumah kalian mesti nyobain ya sayang ya. Worth it banget. Ini kalian bisa pesan di online. Itu harganya sekitar 34.000-35.000-an. Oke, lanjut. Lanjut. Kita buka yang nasi goreng kampungnya. Kita juga udah penasaran nih. Terus. Kayaknya tambahin dulu. Wow. Oke guys, kita lanjut ke menu yang kedua ya. Ini nasi goreng kampung, ayam geprek, sambal embe. Sambal embe itu sambal Bali gitu ya? Iya. Oke, isiannya ada apa aja sayang? Ada telur, terus ada telur ayam. Ceplok. Wow, ayamnya lagi-lagi gede banget. Ayamnya gede banget. Tuh nih sambal embe-nya nih. Terus ada acarnya juga. Oke, kita cobain ya. Pertama kita cobain nasinya dulu. Bismillah. Iya benar kayak sambal kayak nasi goreng kampung gitu. Ya mungkin ini karena udah kelamaan jadi agak lembek gitu ya sayang ya. Iya. Karena kita ordernya udah dari sore. Ini udah berminyak banget tuh. Kayak minyak dari ayam sama telur itu udah meresap ke nasinya. Nasi ya. Oke kita coba ayamnya sayang. Angkat sayang. Pakai sambalnya dong. Kita kasih sambal yang betul. Makan. Ayamnya juara nih. Nah, buat teman-teman di rumah yang penasaran dengan menu barunya Bensu ini, kalian langsung order aja. Ini tuh spesial Ramadan sayang. Oh ya. Nah, takutnya habis Ramadan mereka nggak jual lagi. Jadi kalian nggak bisa nyobain. Iya, buruan, buruan, buruan. Ini tuh worth it ya. Banget. Sambalnya enak. Untuk sambal embe ini nggak pedes ya? Nggak terlalu pedes. Mirip sambal matah gitu nggak sih? Iya ya kan? Gila, enak. Masih ada. Gabung sini. Ini sambalnya enak. Enak. Untuk porsi nasinya banyakkan yang nasi goreng ya. Dibanding yang kebuli. Mungkin beda beda berasa juga. Harganya mungkin juga beda kan. Iya, kali. Jadi kebuli benar-benar aduh dikit banget. Nanggung gitu. Kalau makan sendiri ya kurang gitu, kurang kenyang. Ayamnya gila banget, gede. Nggak habis-habis itu dari tadi udah. Ayamnya gede. Terus menurutku ayamnya sekarang juga lebih enak sih. Cuma paling kurang crispy aja di luarnya. Karena kulitnya udah meresap sama sambal. Terus nasi gorengnya juga kayaknya berminyak gitu kalau kelamaan. Jadi mending pesannya itu ya benar-benar pas buat langsung makan gitu ya. Benar. Tapi boleh lah buat dicoba. Ini tuh nggak fail kok. Nggak cuma karena kita kelamaan aja. Iya benar, acarnya asam banget. Ayam ini tepungnya enak ya? Iya. Ini tadi aku bilang. Kayaknya dulu ayamnya nggak kayak gini rasanya. Nggak seenak ini. Ini tuh makin enak. Kayaknya tepungnya dibumbuin apa gitu. Kalian gak ada yang nyobain belum yang di rumah? Kalian lebih suka yang mana menu barunya? Nasi goreng apa nasi kebuli? Boleh komen di bawah ya. Habis. Last bite. Habis. Oke guys, kita udah selesai makan ya. Ini yang buat tadi yang nggak tahu harganya, ini tuh harganya sama ya dua-duanya, 34.000-an sekian, hampir 35.000. Jadi kalau disuruh milih nih antara nasi kebuli atau nasi goreng kampung, kamu lebih pilih yang mana? Nasi kebuli.
Ya sama, aku juga lebih pilih nasi kebuli karena nasi kebulinya tuh enak banget ya. Iya benar, bumbunya tuh benar-benar aduh banyak. Nasinya aja udah enak banget, bumbu rempahnya itu kaya banget gitu. Ya, ditambah dengan ayam geprek yang level 10 sambalnya. Ya, jadi makin enak ya. Udah nasinya enak, sambal ayamnya juga enak, enak gitu. Tapi bukannya nasi gorengnya nggak enak ya. Nasi gorengnya juga enak guys, sama ayamnya sambal MB gitu. Cuma kalau disuruh milih antara dua, kita lebih milih yang ini. Yang kebuli. Nah, jadi buat kalian di rumah yang belum nyobain, segera buruan order karena ini tuh spesial Ramadan. Takutnya nanti abis Ramadan nggak ada, jadi kalian nggak bisa nyobain. Oke guys, jadi sampai di sini dulu video kita hari ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Serta komen di bawah, kalian mau kita review makanan apa lagi atau ada rekomendasi makanan unik dan menarik lainnya. Dan yang pastinya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Ingat subscribe ya. Karena subscribe dari teman-teman semua merupakan support untuk kita, agar kita lebih semangat lagi bikin videonya. Dan jangan lupa follow Instagram kita juga di Kuliner Koko Uni. Thank you for watching, see you on the next video. Bye! Bye.